jumpa lagi di Sleeper Club. Oke. Okay. Nah, ini kali ini kita lagi lagi di BMS, kita lagi mau dyno motor special edition dari Sleeper Club HSM Motorsport. Nama motornya ini Warsaw 666. Anjay, ngeri banget enggak lo 666? Ya enggak? Hari ini kita udah sama Mas Hasim. Say hi dulu dong. Sama brother, yo ini nanti yang bantuin kita dyno. Sama yang pasti ada simpatisan Sleeper Club, yo enggak? Tunjukin bajunya, Jan. Wah, kelihatan. Oke, sip, sip. Nah, ini Dejan lagi sibuk. Nah, hari ini kita mau dyno karena sebentar lagi minggu depan ini kemungkinan si Warso ini akan ada event di Sera ya. Wah, ini banyak banget nih orang-orangnya nih. Wah. Pada malu semua. Ada Aweng juga, ya enggak? Aweng, kita mau numpang dyno nih, Weng. Saya, iya. Nah, ini kita lagi persiapan dibantu sama Dejan. Dejan pakai bajunya Sleeper Club pastinya. Ya enggak. Nah, ini mudah-mudahan nanti enggak ada kendala untuk dyno dan cepat ketemu settingannya ya. Ini Mas Hasim boleh cerita enggak kenapa sih kita pakai dyno sendiri? Emang ini enggak belum ketemu settingannya bagaimana sih? Belum, ini baru jadi. Oke, oke. Nah, ini bisa ceritain sedikit enggak tentang speknya nih, aerox-nya? Aerox berapa speknya, terus pakai apa? Piston 62,5. Terus klepnya? Stroke standar. Klepnya? 24 ya. Nah, itu untuk TB-nya? TB-nya 33. Nah, ini nih yang paling banyak anak ngabers tanya, ecunya apa? Aerester itu. Halo, hey, lu dengerin semua, woi. Kita pakainya aerester nih si Warso, bukan tunjukin, wah mana nggak kelihatan. Oke, aduh, situlah sebelah situ. Wah, ini. Gitu. Nah, kita pakai racer. Nah, nanti mudah-mudahan hasilnya maksimal nih ya, Mas Hasim ya. Oke, sip. Hasim lagi, kita baru saja menyelesaikan setting Warso 666 buatan HSM Motorsport dan tentunya Sleeper Club pastinya, yoi. Nah, gimana Mas Hasim, ini hasil dyno-nya sesuai ekspektasi nggak? Lumayan sih, nanti mau kita cek dulu. Oke. Nanti kita dyno lagi. Oke, tadi hasilnya sekitar 25,6 ya? Ya. 25,6 tertinggi ya? Nah, itu untuk gimana? Apa power bank-nya sudah sesuai? Apa nanti memang ada yang harus di-adjust lagi? Masih ada kurang bersih bawahnya, makanya kita mau cari dulu. Oke, itu aja bro. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you Mas Hasim. Oke. Okay.